Pemirsa, pelatihan juru kampanye nasional pemenangan Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadirkan sejumlah tokoh penting. Salah satunya adalah Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Di hari kedua pelatihan juru kampanye nasional, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengajak para juru kampanye untuk lebih mengenal sosok Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dari aspek proposition dan marketing value. Komponen ini dinilai penting untuk mengkampanyekan Bacapres yang didukung Partai Perindo ini. Kalau mau jadi jurkam yang efektif harus memang paham dengan kekuatan, kelebihan Pak Ganjar secara sendiri maupun relatif dibandingkan dengan calon yang lain. Juga kita harus tahu audiens kita siapa, karena kreativitas sangat tergantung dari siapa yang akan kita yakinkan. Harapan saya para jurkam ini bisa paham, sehingga betul-betul memahami bagaimana cara meyakinkan publik, ya, supaya mereka betul-betul yakin bahwa presiden yang ideal untuk Indonesia ke depan adalah Ganjar Pranowo. Acara yang dilaksanakan di gedung iNews Tower Jakarta Pusat ini diikuti lebih dari 300 juru kampanye nasional dari PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.